Okay, dapat pahala. Betul ke tak? Tak apa, second matter. Ya. Ada calculation apa lah untuk expected return ni? Tak ada pakai historical, historical punya ke CAPM ke, tak ada? Belum lagi. Oh, belum lagi tak maksudnya. Okay, ni you just letak je macam tu? Atau daripada angin je ke, macam mana? Okay. Okay, okay, teruskan. Betul ke syak untuk syak ratio? Tak, tak. Tak, tak. Untuk apa tu? Cuba tengok balik sharp tu apa. Dia ada treno, ada sharp dengan ada Alpha Jensen. Kan? Saya tengah makan sekali ni. Lapor. Sebenarnya tiga tu untuk performance, performance evaluation. So ni nak tengok performance juga kan ni, sharp ni. So dari segi performance mana yang bagus? Tak pula-pula maksudnya sebab time corona virus ni memang dia okey kan ni berapa-berapa bulan ni? Ha, ya, time corona ni. Okey, teruskan. Saya nak tengok dulu. Okay. Thank you.
Okey, betul. Tunjuk. Di mana? Returnnya berapa? Return dia dapat berapa tu? Yang ni berapa dia dapat? Yang return ni? Ah. Okay, kali minit masuk. Mana tak nampak? Mana satu ni? Highlight kuning. Oh, yang tu. Tu, so 0.218. Ini untuk selama berapa lama ni? Bulan. Okay. 0.28% lah. So, kalau setahun? Kalau setahun lebih kurang macam tu 2.6% je. Ha? Rendah. Tapi ke rendah pula eh. Okey ke kalau 2.60% setahun? Agak-agak ni kat mana? Sebab yang ni, yang negative return ni ada dua, dua negative return. Binasat dengan hibiscus, kan? Tiga. Tiga negative return. Sebab tu dia jadi rendah tu. Tapi sekarang ni hibiscus tengah naik. Hari tu dia tengok harga dia berapa? Yang 30 hari bulan tu. Tengok, cuba tengok ni.
Dia tengok dekat sheet pertama tu kan ada hibiscus punya price. Ha. Tak, tak, tak. Bukan tu. Yang tu ha, ni. Berapa harga price hibiscus masa tu? 85 sen. Ha, 85 sen. Hari tu memang tinggi 85 sen sekarang ni harganya. Jadi jatuh hari tu sampai 30 sen. Masa time corona dengan juga coronavirus ni, dia jatuh sampai 30 sen. Sekarang ni dia naik balik kepada 50 sen. Ha, sebab tu, okay, teruskan. Itu kalau patutnya kalau harga dia okey lah kot kan, tapi kita ni, tapi kenapa you boleh cari yang expected return negatif tu, persoalan saya tu. Itu correlation. You punya expected return dan negatif. Ha, you tak ada lah. Sebab bila you punya expected return dan negatif, maksudnya you cari company yang rugi lah, yang stop yang tengah rugi. Dan contoh Top Glove, okey. Top Glove 1.193%. Lepas tu UFO, okey kan. Ada lagi tu yang okey tu. Ada lagi yang okey. Contohnya Harta masa tu, okey. Harta Rega dan lain-lain. Ada banyak lagi yang okey masa tu lah. Tapi dia semuanya adalah counter-counter yang banyakkan kesihatan. Tapi masa tu memang kebanyakannya satu industri. Jadi masa time corona ni memang semua industri jatuh. Jadi apa yang you buat sekarang ni, kalau you beli masa time Januari tu, sekarang ni tengah rugi. Betul tak? Ha, sebab you beli 80 sen tau hari tu. You beli contoh hibiscus 80 sen. FNN berapa harga masa tu tengok FNN? 32. Sekarang ni harga FNN FNN hari ni harga dia 31. Okay, jatuh sikit lah, 31 4 sen. Okay, 31 4 sen. Lepas tu jatuh. Lepas tu Binacom 35 sen. Okay, sekarang ni 35 sen. Okay lah. Okay, Top Glove. Top Glove untung. Top Glove tak silap saya 646. Okay, RM9.46. Okay, yang tu you untung. Dufu hari tu jatuh, hari ni dia naik. Dia sekarang ni macam mana Dufu? RM3.15 ha, jatuh. So daripada 5 stok tu, hanya 2 je yang positif. Ha. Yalah, you betul. Tapi tak apalah, maksudnya kalau you ni nak pegang lama lah. You bukannya trader, you adalah investor, betul tak? Cuma dalam step portfolio management, kan you kena
evaluate performance tu kan. Dia buka tadi kat portfolio return dia punya tu, yang bawah tu. Portfolio return Markov history tu kan, sharp tu. You nampak tak? Yang sharp tu, okay, tiga tu negatif. Sharp. Bawah-bawah. Tiga tu dah negatif lah. Patutnya you dah boleh, you dah boleh tak ambil pun yang tiga-tiga tu. Kalau agile lah, apa you nak ambil? Sebab dia dah negatif. Kan? Sebab dia punya expected return pun negatif. So, kenapa kita nak cari syarikat yang bagi expected return kita negatif? Historical dia tengah, nama dia tengah jatuh. Masa tu, historical dia, bulan Januari tu, Hibiscus, Binacom dan juga FNN, dia tengah jatuh. Faham tak apa maksud saya? Kan? Ha, dalam sebulan tu dia memang negatif. Ha, so kita okay, boleh teruskan. Kan kita nak break dulu. Okay. Saya bagi masa you all untuk bincang dulu. Okay, 10 minit untuk portfolio optimization. Boleh? Saya nak tengok stock market sekejap. Thank you.
Thank you.